arwah ayah pada ayah aku, makna tok aku lah. Okey, tok. Nama dia Ali. Oh, Ali. Okey. Makna tok pada ayah aku pula. Tok pada aku Ali. Okey. Pasal ayah, bapa dia tu nama dia Ali. Okey. So makna tok aku Ali lah. Okey. Betul eh? Ali tu tok aku. Ya. Okey. Ayah pula dia ada tok pula. Okey. Nak tanya nama dia apa? Nama dia apa pula? Aku tak tahu. Aku tak tahu. So apa yang aku nak cuba abang hang ni? Setakat tu ya talian. Kalau orang tahu okey, tok wan dia, tok nek dia, tok macam-macam lah nak sebut. Hari ni bila kita bertanya yang hampa mengaji, menghafal salah silah ni, nama ke atau memang apa kenal? Aku tahu, aku tak tahu nama tu ayah pada Pak Ali tu, Tok Wan Ali tu. Aku tak tahu lah nama dia apa. Kalau bapa nama dia katalah Ibrahim. Nama lah. Nama saja. Sekat tu aku duduk kat nama ya. Jadi bila mereka kata ni hadis riwayat ni daripada Denny. Ada sebutan nama dia tu, ada cerita dia tu. Ya. Tapi yang dikatakan Wasamil Basir tu, yang dikatakan yang mendengar dan melihat tu, setakat tu ya. Setakat mana? Setakat Denny cerita kat aku, aku dengar. Setakat tu lah. Dan aku cerita kat orang lain. Tetapi ilmu mengenal Allah ni, okay. Tu dia rumah tengok, yeah. Ni dekat sikit yang besar nak macam istana tu. Masya Allah. Okay. Ada iklan lah. Bukan iklan, aku sempoi lah tengok. Terkesima. Okay. Sambung. Ilmu mengenal Allah pula, dia tak ada dekat istilah apa tu, apa bercerita, bercerita apa, atas cerita, cerita atas cerita, tak ada. Inilah puak-puak yang menentang ni, mereka tak faham. Bila apa nak rujuk cerita yang kami mengaji ni, apa ti rujuk cerita dah dulu-dulu pun ada satu ustaz tu lah. Mana ada benda ni, hang pun tak duk masa dulu hang dengar orang cerita kata tak ada. Di atas sebab orang sebab kata tak ada, harus setuju bahawa benda tu tak ada. Han tak mau mengaji. Maksudnya yang dia pergi mengaji tu, toko dia kata benda ni tak ada, so dia just copy paste. Alah. Without macam investigate or try to apa, mempelajari, mendalami, menceburi benda ni. Okay, go on, Pat. Okay, faham where faham. It goes. Okay, so apa yang nak cuba disampaikan adalah bila kita mengaji dengan satu guru, macam ayah aku dia mengaji di Tanjung Pinang untuk ayah Haji Aziz. Untuk ayah Haji Aziz dia kata, "Pin, api cari lagi. Pin, pi cari lagi. Ada lagi." Masa dia nak meninggal, dia min ayah tu, dia ada orang kata tak ubah hari dia nak meninggal, ayah Pin Zairah dia. Dia sebut benda tu. Sebab ada setengah guru, dia pegang, dia tak boleh nak hurai barang satu peringkat ni. Ada guru macam tu. Saya dapat untuk hak saya aja, saya tak boleh bagi kat orang, saya tak reti nak pecah bahagian ni. So steady ya, guru tu dia guru, tapi dia pula boleh meredah diri. Hang pergi cari lagi. Ya, tu ayah Haji Aziz tu. So hari ni, Okay, first time dengar. Okay. Jadi hari ni bila satu guru dia tak dapat ilmu mengenal Allah, dia ada kapasiti untuk mengajar, tapi bahagian bukan mengenal Allah. Jadi dia seorang guru dalam method lain. Okay. Bila orang mai bertanya dia pasal mengenal Allah, dia serkat jarak. Yang ni yang sedih. Lepas tu bila dapat kat ustaz yang tua ni pula lah, dia pun akan bercakap, sambung lah copy paste tu. So bila kita tanya dia apa, "Hello, hold on, tuan, maaf, apa yang tuan cakap ni tuan sendiri pun tak mengaji. Tuan sendiri pun tak tahu benda ni ada tak ada.
Jadi bila ada guru beritahu benda ni tak betul lah apa semua, habis Quran kata, kenapa kamu tidak lihat pada diri kamu tu? Jangan apa, kebesaran Allah Ta'ala tu bukan dia suruh lihat parut kat diri hang tu, hang jatuh tangga atas mana apa semua, mak hang kata dulu hang kecil kepala biasa terbelah terantuk nyok, eh ni tempat kupas nyok apalah, kira lah tu, saya kira lah. Banyak buktinya ada kat sebelah kepala kiri tu, terkoyak parut tu ada. Dia bukan suruh tengok lagu tu, dia nak suruh tengok kebesaran Allah. Yang ada kat kita ni, mana dia yang kata kebesaran Allah tu, apa dia? Ha, itu sebab ulama-ulama dia kupas, ulama-ulama tasawuf, makrifah ni dia kupas lah sifat makni, sifat maknawiyah, ha, iftikhar, sifat kaya Tuhan, nafsiyah, salbiyah ni pun semua dia kupas. Okay, sajalah nak tanya yang bab yang saya dengar bapak kata bab ubudiyah dengan rububiyah. Okey, dalam dua benda ni saya tak berapa faham lah. Boleh tak tolong explain perbezaan? Okey. Dia ada benda nak kena kupas sampai peringkat rahsia. Yang tu dia kena pergi mengaji dengan guru lah. Tapi boleh kupas sikit-sikit. Contoh dia kata pokok yang di dalam hutan lagu lain, pokok yang di dalam rumah lagu lain. Pokok yang di dalam rumah ni dia tak kena embun, dia tak kena ayam, hang kena siram. Hidup dia dikeranakan oleh satu kerana, hang tak siram dia mampu. Pokok yang di luar sana, yang nyata bebas, tak ada terhijab di atas disebabkan oleh satu sebab. Maka kalau kita cakap bahawa ubudiyah ni masih lagi dikeranakan oleh satu kerana, masih mampu. So hari ni bila awak kata perut kenyang sebab disuap makanan, dahaga hilang sebab apa ni, din ulung mai segelas ayam, okay, aku dah sampai dah jalan sebab ada waste ni tunjuk nasib baik, okay. So itu dikeranakan oleh satu kerana menyangkal. Bila kita mengaji benda yang tak dikeranakan oleh satu kerana, dia hidup, dia telah ada, belum ada langit dan bumi lagi dia telah ada. So maka kita kena proses bab-bab Allah itu sendiri, ha? Rabbi itu sendiri, Ya Rab itu sendiri, ha? Okay. Ha? Faham tak? Yang dia pernah menyanyi Ya Rabbi, ya. Okay. Okay. So bila nak proses bab ni, hang kena mencari guru mengajak hang tentang Allah Ta'ala, tentang pencipta, bukan tentang apa yang diciptakan, bukan tentang pokok kelapa diciptakan oleh Allah. Kita tak mau, kita nak kenal Allah itu sendiri, bukan kenal ciptaan Allah, kita nak kenal Allah. Datang sini dia masuk alam Tuhan itu sendiri, lain ketuhanan lain. Oh, yang dicipta dan yang mencipta, ialah betulah dua benda berbeza lah. Okey, hang nak kenal yang mana? Dan ni aku kata ambak ni, saya buat ni perlindungan sebelum hamil. Hang baca. Okey. Lepas tu apa menatang? Hang nak kena hurai epitone tu apa dia? Lepas tu apa, aku ada satu company jual benda ni, jual benda ni, jual benda ni, jual benda ni. Ada pula pencipta ubat tu. Okey. Rasa kita nampak nama ubat tu, kita nampak signboard dia. Tapi kan. Ubat tu belum lagi. Belum lagi. Okey. Okay. Lepas tu belum jumpa orang yang mencipta tu lagi. Atas lagi. Atas lagi. So hari ni usul lagi ya. Aku maksudnya usul lah. Ha. Ha, baik-baik. Ha, ni yang nampak Sungai Petani Bali. Dua-dua tulisan yang disebut huruf dan makna. Tapi maksud dia, maksud dia dan kenyataan tu di mana? Maksud dia Sungai Petani dulu, sekian jumpa Bali. Anak pergi Sungai Petani, nampak dia tulis tu. Maksud di jalan cerita dia anak Sungai Petani, belok kau ni, tu anak mana? Kayu hitam masuk stang jalan tu. Ha, lama dah. So hari ni cerita dia anak mana, anak apa dan di mana. Kalau hang kata hang nak pengajian kitab
apa? Saya harus solat, tak berhenti, tak pernah khusyuk pun. Hang faham ke kita kerugunan? Tak faham. Pergi mengaji dulu. Mengaji dulu. Mengaji dulu, lepas tu baru mempersoalkan kaedah-kaedah yang ada dalam solat yang harus dipelihara. Sebab Quran kata, peliharalah solat kamu. Bukan dia kata, peliharalah waktu solat. Solat itu sendiri pelihara lah. Ha, apa dia nak pelihara? Contoh dia, hang belah kambing. Contoh hang belah kucing lah. Kucing. Ha. Dalam rumah hang. Hang bos sangkang. Makan hang tak bagi. Minum hang tak bagi. Mana hang ada kucing. Tapi hang tak pelihara kucing tu. Zalim. Benda yang buat tu tak betul. Okey. Dan ni hang solat. Hang tak pelihara solat hang. Subuh mana apa dia? Penjagaan solat tu. Macam penjagaan kucing tadi. Kalau kata penjagaan kucing tu, waktu dia berak, hang buang. Tidak tukar pasir. Dah hang kata nak jaga. Kalau hang tak mau jaga, biar hang lagu tu. Dia boleh hidup kan? Ha. Oh. Ha. Yang tu yang kita dengar kan, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan bukan. Ha. Ha. Okey. Jadi, jika seseorang tu masih lagi mengeji, mencerca, so maksudnya macam apa? Belum. Seolah-olah macam solat tak diterima. Macam tu. Seolah-olah. I don't know. Tak, solat I'm ni, asking a question. Solat ni berlaku pada setiap waktu. Pada setiap dan waktu. Nah, ada orang mempersoal kaedah lain lah. Jadi bila kita cakap solat itu sendiri, mana dia? Yang hang tungin terbalik itu fa'ilun, kelakuan. Hindu, Cina, apa ada? Kita tak samakan dia pun. Kita cerita ada kaedah. Perbuatan yang kita boleh kata orang Hindu tengah semayang. Okay. Ha, ni ada hadis mana tak tahu budak tu kata aku samakan ni. Itu aku kata nak cakap tak lepas. Jadi dulu tu bila dia tak lepas faham, dia tuduh-menuduh. Kalau zaman dulu jadi susah. Zaman sekarang orang kata apa? Weh, tak faham, pergi cari, pergi mengaji. Bahasa lah dunia internet. Hang duduk dalam jamban pun boleh tengok surat 20. So yeah, so orang tak terima dah tuduh-menuduh yang tak berasas ni. Orang tak berterima dah tuduh-menuduh yang datang daripada thought and emotion semata-mata, berandaian dan bersangka-sangka. Okay. Baik, kita balik. So, bila kata semayang, okay, berdiri tegak, niat di antara dua rukun ni, macam mana yang dikatakan nafi isbat, fana bakho ni macam mana, matikan diri kamu sebelum kau mati macam mana, yang doa iftitah tu, apa kata aku hadapkan wajahku ke wajahmu macam mana. Jadi, benda-benda ni bukan satu benda yang orang kata, tak kisah lah, mana tak pelihara lah. Isi-isi semayang tu tadi. Pemeliharaan isi semayang tu, takluk yang ketiga belah adalah tertib. So, yang khawli hantarik ke khalbi, khalbi hantarik ke khawli, mana satu tertibnya? Mulut dah lapas, dah usali tadi. Lepas tu tadi, sagi pula, tarik bahasa khalbi pula, sahaja pun semayang. Benda ni, banyak kena proses. Dan bagaimana nak mendapatkan khusyuk dalam solat? Sebab Allah tu baru nama. Itu sebab kata dia perlu jujur dan ikhlas. Bukan kata waktu. It's a good enough you doing it. Dah tentu dah mencegah ke hantar mencuri masa buat. Mana ada orang masa semayang orang mencuri. Sebelum semayang orang mencuri, selepas semayang orang mencuri berlakulah. Tapi kalau betul-betul dia dalam semayang, mana tangan dia nak pergi rabah benda lain. Mana itu bukan semayang. Nak rabah ambil duit orang, nak pergi rabah tung masjid ke, itu bukan kaedah dalam semayang. Itu dalam masjid. Berlakunya pencurian di dalam masjid. Bukan orang kata tengah semayang. Kalau tengah semayang, tak ada kemungkuran. Tak ada benda-benda yang kecil buat tu. Ha, nampak tak? So, kaedah ilmu mengenal Allah ini ada
adalah kaedah menceritakan Allah berserta. Okey, bila Allah berserta, tujuan sembahyang solat ni adalah berhubung. So bila kita nak pecah usul berhubung ni, makna benda tak ada kat kita. Kita duduk jauh. Kalau duduk depan, dia panggil muzakarah ataupun bersembang. Ni aku hubung Ustaz Din, panggil dia mari sini aku nak sembang kan. Nampak dua benda. Dua benda yang berbeza. Berhubung dan berkata-kata. Lagi satu, ku hadapkan wajahku ke wajahmu. Macam mana namanya cerita ni? Mana benda tu ada dah dekat? Depan-depan tau. Ha. Okey. Yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, di mana kamu menghadap di situ wajahmu. Jadi hari ni yang cuba kita nak hurai benda-benda dalam internet ni, kita hurai benda yang dikatakan tadi lah, antara apa rububiyah dan ubudiyah ni. Kita kena tahu, kalau yang menyingkap rahsia ketuhanan itu sendiri, dia tak boleh hurai dikalayakan. Sebab benda itu harus menembusi babak-babak mengenal siapa diri. Jadi setelah mengenal diri, maka dia akan sedar dengan sendiri dia lah yang bahawa kenyataan sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Dan Allah pun bertanya berkali dalam Quran, adakah kamu mengetahui yang menyeliputi atau meliputi? Jadi hari ini bila orang sembahyang lima waktu, itu dalam kaedah solatun fa'ilun. Bukan kata itu saja cabang solat. Bagus. Dari sudut fiqah, han tak ketiin solatun da'im, han tak berjumpa solatun khusyu'un, han buat fa'ilun. Bagus. Tak ada siapa larang. Tak ada siapa kata tak betul. Dan tak ada siapa nak kata ni tak khusyuk, tak seru semayang. Tak ada. Itu han punya tanggungjawab. Tetapi kalau bagi yang merasa, ish, aku rasa tak betul apa yang aku buat ni, maka adalah babak-babak rasa terpanggil untuk mengaji usul sembahyang. Maka dia mengaji balik sifat 20. Macam mana hang sembahyang kalau tak tahu sifat 20? Khawli fi'li khalbi, khawli takluk dia apa, khawli takluk dia sama, sifat 20. Fi'li takluk dia basar, sifat 20. Kholbi, takluk dia ilmu, sifat 20. Jadi yang nak pecah sampai aku rasa tak ada takyir ni, macam mana kalau sifat 20 betul lah. Jadi bagi yang berjujur nak membetulkan solat dia, tapi yang kata alah buat sudah arah lima waktu ni, cukup waktu aku buat, terima tak terima sudah. Habis surah Al-Baqarah ayat 103, 104, 105, 103, 104, 105. Apa nak lempar tanah ayat tu? Tanilah. Ini beza dia. Orang yang main tumim buat dia, orang yang berjujur. Sebab Allah Ta'ala kata dah dalam surah Al-An'am ayat 52, kamu tidak bertanggungjawab ke atas mereka, mereka tidak bertanggungjawab ke atas kamu. Macam mana baru kalut? Kesilapan ustaz-ustaz, sesetengah ustaz di Malaysia ni, sebab mereka rasa kau ni boleh bagi menyesatkan orang ni. Sedangkan Quran kata, mereka yang cuba menyesatkan orang lain, tak ada lain melainkan menyesatkan diri mereka sendiri. So yang mereka ni duk kalut apa? Nampak tak? Macam Nodros ni, salah satu iblis nyata bagi aku dia. Itulah yang maksudnya yang apa duk cakap, benda ni duk ada dalam Quran kan? Ya. Yeah. Allah menyesatkan dia yang memberi petunjuk, right? Yes. Okay, baik. But dia orang ni seolah, bukan seolah lah, memang nyata against dengan ayat Quran yang nyata ni. Ya, kalau hang faham satu, alright, kita sebut sekali lagi lah. Okay. Okay. Surah Ibrahim ayat 4, Surah 16 ayat ke 93, Surah Yunus ayat 99 dan 100. Dan rujuk juga Surah 16 tadi ayat ke 37. Jadi benda-benda ni Allah Ta'ala dah tapau lah. Faham tak? Kalau
Kalau dia nak bagi petunjuk, tak ada siapa boleh menyesatkan. Kalau dia menyesatkan, tak ada siapa boleh menolong. Dan dia bagi tahu pula. Dia bagi tahu pula. Han jangan menghalang mereka yang nak berjujur. Okay, okay. Dan tak nak tanggungjawab satu pun kat hang. Kat atas walimnya amalan. Nampak tak? Yeah. Punya cantik Al-Quran tu, punya best Allah Ta'ala tu. Lepas tu yang aku kata, Yahudi mana yang ajak mereka ni balik konon-konon Allah Ta'ala ni habislah. Mamat ni ada seorang menyesatkan. Kapasiti Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan dia, maha mengetahui, maha bijaksana, dia alim dan arif. Kapasiti tu nyata dalam Quran. Tapi pasal apa Nodros, apa ni Dr. Mazhar, apa Kamili ni balik buat macam propaganda Rora ni mereka ni. Ha, nampak tak? Itu sebab aku tak layan mereka. Nampak lah, tak nampak. Macam Nodro aku bang. Kalau aku jumpa, aku langak tau ya. Aku tak nak cakap lah. Pasti dia menghina aku. Dia satu orang yang aku ajak. Pasti apa salah satu? Hang buat orang Malaysia ni tak terfikir kekuasaan Allah Ta'ala tu. Dia memilih, dia menyesatkan. Itulah, kalau kita beriman dan kita just follow the apa the verse from the Quran kan? Yang bab ni saja kan? Dan maka aman damai betul tak? Aman damai. Oh, very clear kan? Clear lah. Kan? Jadi, memang mencetuskan ni. Itulah. Sebab, ya, of course lah. Sebab dia against dengan ayat yang clear ni. Ya, sebab yang tu satu lagi. Cik. Kalau orang fikir Nodros ni, pasal apa? Pasal depa-depa ni, depa tak sedar aku keluar makan, aku keluar minum, aku duk kenal macam-macam. Kadang-kadang orang ludah tepi meja aku makan. Kan? Kalau tengok, aku tengok dari lebam. Tak ingin kalau aku bersuara, hantau lah. Kan? Buah-buah, NGO, Ayanda ni semua bangun. Tetapi pada hakikatnya, depa ni lah yang membuat membiarkan penyakit. Penyakit hati dalam surah 2 ayat ke-10 tu, surah Al-Baqarah ayat 10. Dia pun cerita pasal orang sebut nama, mengaitkan. Sepatutnya dia kata lah ada simpulan tu, macam tu cukup. Ada ilmu yang orang bawa macam ni cukup. Ini tak ada dapat address tu. Lepas tu mereka duduk dalam office, mereka relax. Yang kita nak jalan dalam yang ramai, yang tu bukan Islam yang bawa. Yang ni nak tanya ni. Tu kata kalau jumpa aku langak terus ya pokok ni. Itulah macam saya yang ni tanya pada diri sendiri ya kan. Dengan ilmu yang depa ni ada dan dicampur dengan guru depa dan dicampur dengan depa punya lecturer apa semua lah. Okey, campur. Adakah apa agama Islam ataupun ilmu Allah ni setakat itu saja? Itulah. Kadang-kadang aku fikir kan Islam takat tu saja apa? Kadang-kadang dia pantang aku kan. Dia punya hujah aku tadi tak payah. Tak payah share dengan aku lah. Dia ni musibat. Aku beritahu hang No bro sini. Tak tahu aku panggil dia no bro. Faham? Buku apa ni, antara ustaz ilmu adab dan seketul taik tu terbit daripada mereka ni. Sebab aku inspirasi ya, inspired by them. Yes, sebab aku nampak bahayanya puak ni. Aku tanya satu, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, depa sendiri rajin semam dari Muhammad ni, dia tak takut dekat Dajjal. Okey. Dia lebih takut pada tokoh-tokoh agama. Tu. Apa tu? Apa ni? Apa ni nama apa ni? Haram Dedah ni, Mazazil. Ini apa? Dr. Mazhar ni. Bukan tokoh. Bukan dapat PhD. Bukan dapat ni. Dia mufti kot. Hang satu mufti macam mana mufti lain atau negeri lain boleh haram masuk syarak? Hang kaji balik. Belai negeri yang memang mufti kan. Yang duk kalut. Dia seorang tau. Ya, dia. Yang lain semua steady. Itu aku kata dia lah. Siru Mak Abah tau dia ni. Dia ni mau bagi siku Mak Iram ya, tanda dia boleh dia rakai. Itu aku buat aku. Dia ingat aku dia. Dia kena bagi siku Mak Iram baru dia tahu. Siru Mak Abah.
Pasal aku jalan hidup teruk tau di dalam yang ramai ni pasal dia. Dia lagu dia singe-singe tuan-tuan, tuan-tuan. Betul singe cekera. Faham? Tak, pasal apa bukanlah. Aku tak pernah kacau hang pun. Yang hang rasa terganggu pasal agama ni pasal apa? Betul tak? Cakap lebih sudu daripada aku. Sebab agama. Agama dah ada tegung banyak dah. Jangan mengaitkan orang, jangan mengintip kesalahan orang. Kalau aku cakap umum, ramai yang boleh faham. Betul ya. Aku tanya hang betul. Sebelum hang jumpa aku ni, hang dah ada, hang dah mula mencari dah. True. Tapi bila hang jumpa aku, hang nampak benda tu mudah lah. Ya, true explanation apa semua. Hang nampak kan? Uh-huh. Pasal hang bukan menentang, pasal hang nak. Hang sudah ada perasaan terpanggil untuk mencari ilmu mengenai Allah. Betul lah. Dia apa ni, aku cakap macam mana boleh pun kaedah dia pun menentang. So, macam mana? Itulah. Masa mencari dulu pun, saya pun tak setuju. Masih lagi, apa macam apa, okey nak. Yalah, kita syariat. Kemudian kita nak apa nak belajar masuk ni. So, two different things lah. Kan? Jadi, dengan explanation lepas tu ayat Quran yang Pak Duk beritahu tu semua kan, yang apa Nabi Musa berguru dengan hamba soleh tu ataupun yang diorang sebut Nabi Idil kan. So kalau benda tu tak penting, so why on earth benda tu kena ada dalam Al-Quran? Yes, very much indeed. Lagi satu, kenapa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, kalimullah dah masa tu dia boleh berkata-kata dengan Allah. Tapi diutus berjumpa hamba soleh ni dengan satu syarat, iaitu jangan tegung. Mana tak boleh bercakap apa yang dia tu buat. Okay. Hang punya capacity specialist bercakap dengan Tuhan, manalah hang hebat dari segi bahagian tu. Tapi bila jumpa mamak ni, hang tak boleh guna hang punya specialist. Hang punya capacity tu simpan sat. Hang nak ilmu lagi satu kan. Ilmu surah 18 ayat ke 65, kami mengajar pemuda itu sejenis ilmu di sisi kami, bukan di sisi yang ramai. So, hampa bercakap again lepat, hampa menentang lepat, budak lepat tu. Hampa menentang Muhaizat. Yang Kelantan tu. Hampa tentang Haji Syahri, hampa tentang Ustaz Wan Izzam. Atas dasar ilmu di sisi yang ramai ke ilmu di sisi Allah Ta'ala? Yang ni orang ramai kena sedang. Yang ni yang lebar tak nampak. Faham tak? Ilmu Allah tu kan tu. We are on track. Masih tak lari juga, okey. Kalau hang pergi kedai, okey. Tuan, apa nak? Saya nak ni apa, nak beli barang. Barang apa? Barang banyak dalam kedai ni. Saya nak beli gula RM3, lepas tu manis RM2. Lepas tu saya nak garam RM3, masin RM2, bungkui hasil asin, gula bungkui asin, maneh bungkui asin, garam bungkui asin, masin bungkui asin. Hang nampak tapak kaki kesuk aku ni kot pagi sikit kot. Orang nak susun barang penat dari pagi sampai petang main layak buruk. Dah, saya tak layak buruk. Kalau ada garam tak ada masin macam mana? Ada cabai tak ada pedas macam mana? Quran tulis dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, dia awal akhir, dia zahir dia batin. Tapi macam mana mereka mengaji yang zahir yang batin tak mengaji, mengaji yang batin yang zahir tak mengaji? Itu mereka duk kata ilmu batiniah pula. Pasal apa hampa divide benda ni? Hari raya hampa pandai pula sebut maaf zahir dan batin. Saya boleh ni. Pak tadi kata ya. Pak kata apa yang apa zahir batin awal akhir kan. So maksudnya depa tolak batin ni. So antara yang sifat yang ditolak lah, yang tadi yang apa Allah tu awal akhir zahir batin. So apa tolak jugalah. Yang tu lah kata kat dia, beritahu kat dia, dia ada menghina orang-orang makrifah ni dengan sebut ilmu batin yang. Aku cakap kat dia, duk tuduh orang batiniah lah, itu ini apa semua ni. Aku sang dia itu. Tu aku tak kat dia, duk ikut sedap mulut mak pahang dia, Arta Mazhar ni.
Mufti lain okey, chill okey, relax ya, tak ada masalah. Dia seorang ya ni. Itu sebab dia duduk. Mula aku sagi ya. Bukan apa, pasal dia guna gamak aku. Aku tanya dia pasal apa guna gamak aku. Ada sengih-sengih. Pasal dia nak paling kasut tentu no. Tapi dia pandai. No answer. Dia masa tu lepas tu baru dia kata, ya saya bukan lepas, bukan bawah negeri Perlis. Hantau pun so, tapi saya bangun important. Sebab lepat, sebab keagamaan yang sebelah-sebelah dia pun hangguk lah. Pingat tambah. Negeri lain tak ada agama. Negeri, tu lah. Dia ingat ni apa ni, Kedah yang mufti tak ada agama. Tu aku kata, hang nak menentang suatu benda yang hang tak mengaji. Lepas tu hang cerita bersangka-sangka, oh guru mereka ni boleh pandang hati, boleh terbang, boleh duduk layang. Macam mana hang seorang mufti boleh ambil idea daripada orang cerita macam tu dan hang pegang? I mean nonsense. Macam Kamili nak cakap tu. Yang ni nonsense. Yang Nabi sebab kata nonsense, yang dia punya kepala besar ni, Mazazil ni, dia tak kata nonsense. Takkan dia tak boleh kata, hello Dr. Mazah, how can you take this seriously? Are you really taking this? When people said, guru boleh jalan tayang, this is nonsense. You tak payah mention tribunal ni pasal you are mufti. Takkan you nak turun ke this level and go on this kind of conversations? Betul tak? Ha, mufti kot. Kan nak cakap camdek dengan orang sarkastik, peli-peli. Takkan mufti macam tu? Takkan benda tu nak jadi tauliah? Takkan benda tu akan difatwakan? Ini bahaya ni. Directly kot dia macam tu. Siapa nampak. Aku tak peduli lah kalau orang nak orang orang Perlis tak puas hati kat aku ke. Itu nombor dua. Nombor satu, aku dah kecil mana yang tinggi nak mampu bila-bila masa, betul tak? Tak nampak, orang Perlis semua steady-steady. Saya percaya lah, mereka steady lah. Ya, pasal tak banyak isu. Tapi Danny saja memang suka cek Danny pasal pun, Danny memang musibat aku kata. Danny pun bukan orang Perlis pun. Ya, tu lah, mengkuang. Nasib baik dia tak jadi Mesti Penang. Kalau jadi Mesti Penang, aku kata seminggu sekali aku jumpa. Seminggu sekali aku tiba gila, tiba live. Betul, terang-terang macam apa? Demi Allah dan 25 Rasulnya, dia jadi Mesti Penang, aku ada right jumpa dia tiap kali nak jumpa. Dia tak bagi jumpa, aku viral. Tapi dia duduk kelin lah pasal ya. Nanti lah. Ya, pun tak boleh jadi lah. Sikit hari ni yang tengok ni, dia berebut jadi businessman, berebut jadi millionaire. Macam Zakir Naik tu, kan semua millionaire lah semua tu. This is people. Aku tahu banyak, segan nak sebut nama lah, 3-4 orang lagi pun ada di Malaysia, dulu syarahan bumpang-bumpang lah ni. Ya, naik jadi besar-besar buat tahu lah. Okay. Mereka ni macam tu, tak jauh mana. Ni macam Pak Sumit, apa ni, Abu Darasan, okay. Arifin bin Ali, apa semua ni, ni Abang Ali yang duk mengajar apa semua ni. Mereka ni dimarik pun tak ambil duit. Siang malam berjaga orang main nak cakap ilmu Allah. Okay. Boleh tak kita gunakan yang ni sebagai macam apa? Macam SOP untuk mencari guru. Guru-guru yang ikhlas lah. Dah nampak. Pasti mereka pun tak ada YouTube. Anda tengok macam mana. Mereka sembang lagu tu. Sembang di rumah, orang main tengah malam. Aku mengaku. Ayah aku kata, kalau orang cakap awak mengaji dengan siapa, jangan sembunyi. Cakap mengaji dengan ayah. Biar pergi Bukit Aman nak mai-mai, Jabatan Agama nak mai-mai, tu Jabatan Agama panggil dia turun. Dia kata kita bawa barang betul, nak takut apa? Buat imam dia pun Bukit Aman, Bukit Aman sekalipun dia pun nak kenal-kenal Tuhan juga. Tapi dia pun tak mau kenal, itu dia pun punya masalah. Tak kacau pun lah. Mana ada ilmu makrifah kacau orang? Mana ada ilmu makrifah, ada lambang, ada persatuan lah itu ini. Dia mengaji mengenal diri dia. Dan diri dia pula laisa kamitslihi syai'un. Dia mengaji mengenal diri dia. Dan diri dia pula kianu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. So yang mereka ni duk kalut apa nak samakan dengan tarikat ni di Afrika macam ni macam ni. Takkah gila tu termazam? Betul lah. Annoying dia. Aku kata kat dia, apa siapa hang sambut dengan orang-orang ni? Aku mengaji mengenal diri aku. Hang tak mau mengenal diri hang, apa siapa? Tak puas hati ikut orang siapa? Macam gue semua. Bodoh hati lah. Dia ingat aku adik-adik dia kot. Dia tengah macam ni.
Lepas ni macam tu lah. Bila lepas cakap lebih kurang, duk bagi orang sakit hati. Lepas tu lepas ada lah pengawal peribadi, naik kereta nanti ada jaga mereka pula. Hanya mulut mereka yang kurang jang. Nampak tak? Mereka start. Nasib baik aku minta aku buat tu terang. Kalau dia jadi Mufti Penang, aku ada right masuk. Aku akan masuk pejabat dia 2 minggu sekali, seminggu sekali. Aku akan masuk. Sebab aku nak tanya dia. Hang kena jawab. Hang tak boleh kata tak boleh lah macam ni 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 apa semua. Ni Quran. Hang nak cakap bahadis. Hadis tu pula. Hang tak ada kat situ. Hang tak dengar. Hang tak ada saksi. Quran ni kata-kata Allah. Hadis tu kata-kata sahabat mencerita, mencerita, mencerita. Dapat guna ni, dia tulis dia ni. Ini kata-kata Allah. Quran adalah kata-kata Allah. Surah 2 ayat 2. Faham baik-baik. Dan Allah pula bukan dah mati dia berkambuih lah. Para Nabi, para ni apa semua okey. Tapi tak ada arah dengan hang. Hang mengenai diri bukan nak mengenai Nabi. Hang mengenai diri bukan nak mengenai para sahabat. Hang mengenai diri bukan nak mengenai guru-guru. Hang mengenai diri nak mengenai Allah. Malah Allah berserta di mana saja hang berada. So where is the wrong part? Pasal apa yang tak puas hati? Tang mana? Nampak tak? Nampak tak? Clear ni bagi tahu ni. Kalau tak nampak juga, maka itulah surah 22 ayat 46, surah 17 ayat 72. Jangan duk kacau orang. Orang nak mengaji guna Allah ni, jangan duk kacau. Ampa duk ingat ni tahun apa? Tahun bila? Yang ni dah abad ke 21 lah, zaman kebangkitan. Orang nak mengenal Tuhan, nak berjujur dengan Tuhan. Orang tak mau bersangka-sangka. Tengok dalam surah 6 ayat 116. Mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi adalah yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Esok mati, macam mana? Esok mati pun maruk muka siapa Tuhan kamu. Orang nak kenal-kenal. Takkan dia pun nak. Diri mana yang nak cakap? Diri mana yang nak cakap? Nak tanya, dia tanya, dia tanya siapa? Dia pun tak pasal ni, diri mana ni? Pasal ada ayat, ayat, ayat. Kalau nampak dia kata mulut, dia kena dah, tubuh badan dah ulat makan habis. Roh balik kepada Allah. Dia nak tanya siapa dalam kubur tu? Ni, yang ni boleh tak dapat. Sebab dia kata dalam surah Al-An'am ayat 94. Kamu akan dikembalikan kepada kami seperti awalnya. So nak tanya awalnya macam mana? Apa nak proses Malakut Jabarut? Apa ni semua ke? Atau apa nak proses antar berantahnya alam ke? Apa ni? Apa? Diri yang awal tu mana? Masa Allah setu birobikum ke? Kalau bala syairnya situation ke? Atau setelah dilahirkan ke? Masa baby itu? Atau masa mana yang kamu hidup? Dalam perut ibu dah hidup dah. Masa mana yang dikatakan seperti mana awalnya? Awalnya tu apa? Kalau dia ada awal, ada akhir. So yang awal mereka tak kenal. If you miss the beginning, you will miss the end. Betul ya? Clear. Itu je. So hari ni bila kita tanya, kalau dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, okay. Ya dia yang mana ni nak sembang ni? Kalau zahir mana dia nyata? Dalam surah 7 ayat 7, sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Itu sebablah aku kata ustaz-ustaz sesetengah ni yang balik pada tanah Arab ni adalah ustaz belak. Orang nak mengaji mengenal Allah dia tak bagi. Kalau bini dia pun balik kali ikut lain, kali ikut lain. Kali pun tahu nak angin. Faham? Bini perhati ke lain kan? Sampai kesudah tak mau buka. Minta Allah lagu mana pun. Tak mau bagi. Ahli batau pula. Bawa keluar. Aku ni suami hang. Aku ni macam ni macam ni. Ni Allah bagi hayat, ilmu, kudrat, irada, sama, basar, kalam. 7 sifat makni, 7 sifat maknaya. Hampa tak mau kenal. Kalau anak hampa buat tak heran kat hampa, mau marah. Nampak tak? Itu dia kata tu. Fitnah paling besar. Ni mana yang kamu dustai. Berapa kali, berulang-ulang kali dia sebut. Itulah, Quran ni penting ke tak penting ke? Kalau Allah kata penting, ya,
berulang 20 ingat ni nikmat mana, nikmat mana yang kamu dustakan berapa kali kan. So nak pergi ke arah mana kalau bukan, tak tahu lah, saya punya understanding lah. If you can, you explain that, lah. That's not matter, let it go. My understanding is for nikmat mana kamu dustakan adalah tujuh sifat mana, tujuh sifat manawiyah. Ya, itulah. Ya, bagi aku kan? Nyata ni, ni kok ni rumah kak aku ni, Penang, Kota Sarang semua. Okey. Okey. Nak sampai ni. Nak. Takut terlepas rumah Tojat ni. Saya nak pergi ziarah. Mak Tojat tengah tenat. Harap-harap. Mak dia macam mak aku juga. Baik. Kena pergi tengok lah. Ha, baik tadi. Baik tadi. Itulah. Nak pencerahan sikit. Kan? In your version lah. Macam ada setengah orang, dia pun kata apa nikmat mana yang kamu dustakan. Nikmat kereta, rumah, apa, banglo, daging belah tengah. Aku tak faham. Harta wanita, tahta, okey macam tu. Kemudian yang belah untuk version Marifah. Baik. Dia macam ni, waktu aku mula ajak anak-anak aku sifat 20. Bagaimana kita nak bagi Aminah Azali ni masuk meresap dalam sifat 20 ni, bagi nyata nampak bukan apai. Ha? Hayat ilmu kudrat iradat sama basur kalam, tujuh sifat makni, mayat pun ada. Okey tak? Okey. So bawa Debbie, bawa Aminah. Jom Aminah kita pergi sana. Pusat orang-orang cacat. Bawa nak pergi tengok nyata. Okay. Tengok dia ada biji mata, Aminah. Ada mata hitam, mata putih. Pasti apa dia jalan pakai tongkat, apa-apa. Dia buta lah apa-apa. Saya tu ada mata. Biji mata. Dia nampak dah biji mata tu bukan boleh melihat. Makna basar tu belum boleh lihat lagi. Ha? Lepas tu basirun itu penglihatan. Ha, nampak tak? Kadang mata pejam nampak dan mimpi yang pula. Kau nuhu basiran yang maha melihat. Duduk ada tamat. So, baru kita kupai pelan-pelan. Api tengok, orang ada telinga, cuping telinga ada. Roh ada. Orang buta pun ada roh. Orang bisu pun ada roh. Ada mulut. Ada cuping telinga, orang peka. So, yang mendengar tu mana dia? Ability to hear, ability to think, ability to see, ability to talk, to move. Mana dia? Ini sifat 20 yang dibuka secara terang. Bawa pergi tengok tok dia masa nak meninggal dah. Paralyzed. Dia tengok ada tubuh badan tak boleh bergerak, ada mulut tak boleh bercakap. Lepas tu bila mai koma pula, dia tengok pula ada hati tak boleh merasa lah. So di sini kupas-kupasan macam tu. Hari ni yang tengok ada tangan boleh bergerak. Lepas tu bila dia kata hayya ala solah, cakap la haula wala, habis pergerakan hang tu yang dikatakan la maujud tu, nak semayang tu. Tak ada yang dikatakan matikan dari kamu, yang dikatakan nafi sebab. Itu sebab ni lah bahalul besar tu. Apa ni, Kamili kata nafi sebab ni nonsense. Pasal tak ada guru ajak ilmu mengenal diri, mengenal Allah kat dia. Duk mengajar sejarah tak habis-habis. Takkan esok mati nak pergi jumpa Tuhan. Hadis riwayat ni mengatakan, are you going to talk like that to God? Ya, tapi yang ni make sense juga. Kalau kita nak berkomunikasi dengan Tuhan, bab hadis riwayat ni. Okey, kalau kata bab kita tolak. Part tolak dah benar ni. Tak tolak, tapi you kata hang nak letak kat mana? Bila hang pergi hadap Tuhan, Tuhan kata, aku yang menggerakkan dan mendiamkan. Dan aku mengerti segala-galanya, dia yang menentukan segala-galanya dalam surah At-Takwir ayat 29. Okey, so kejadian-kejadian para sahabat Nabi jalan cerita mereka, takkan Tuhan tak tahu? Kalau dia tahu, anak cerita apa ni, hadis ni kat siapa? Okey, baik. Anak cerita surah-surah Al-Quran, kata-kata Allah kot. Dia sendiri yang kata, anak cerita kat dia balik. Itu sebab ada ustaz kata, ada orang balik, awak tak boleh bawa ilmu dekat Tuhan masa mati esok. Dia nanti hujah. Han tak boleh bawa amalan yang banyak kat Tuhan, dia nanti hitung. So anak balik bawa apa?
Sedangkan dalam Quran dia kata kamu akan dikembalikan kepada kami seperti awalnya. Segala yang dikurniakan digugurkan. Segala yang beri syafaat kepada kamu terputus. Surah 6 ayat 94. So hari ni apa nak halang orang nak pergi mengenal Allah ni pasal apa? Mak, jahat tak jahat Yahudi play under their certificates, under their syllabus. Dia balik lepas jadi buta macam tu. Itulah aku kata Nodros ni bukan buta mata hati, buta mata perut. Buta perut pun sekali dia. Tu kata bukan setakat buta mata hati lah, buta perut pun sekali. Kalau hang nak buat yang hang faham tak apa. Ni hang duk cari, oh sufi ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia biasa join tarikat sufi. Itu aku kata dia, sufi ni mengenal diri, mengenal Allah. Macam mana hang boleh kata sufi ada tarikat? Kalau ada, makna tak betul ya benda tu. Hang mengenal diri hang, bukan hang mengenal konsep and idea, law and system out of that particular group. Apa tak ada. Tani. Itulah aku kata aku nak sembang apa dengan dia. Aku kata paling apa ni, tepung dan kepala dia. Aku dia tahu. Okay, kau bang, pasal aku tak heran yang dia kata dia punya ilmu ngaji di tanah Arab pun semua ni. Aku tak heran. Ambil gambar. Faham? Sebab ilmu makrifah ni kemuncak dia tak berhurut, tak bersorak. So, orang bercakap Arab kan boleh bingung apa. Yang aku geram dan aku jadi bara kat dia, dia nak kacau orang mengaji ilmu ni. Padahal dia tak faham. Sama lah dengan dia punya bos tu. Risau apa? Pasal mereka ni bukan kata kacau manipah saja, tapi obviously lah kan, yang mereka ni memang anti sangat lah sampai menggelagam batinnya. Tapi dengan yang lain-lain semua pun dia kacau juga. Itu aku kata mereka mengaji ni mengaji ilmu, ilmu buruk. Kenapa tak? Dia kabut sana, dia kabut sini. Dia kacau. Kianat. Han tengok lagi satu lah. Dia pun kacau. Apa tu dia diam? Dia kacau orang lain pula. Kacau dia pun mengacau lah. Tu dia ingat, dia pun rasa satu perjuangan di mata Allah. Tu lah, ish. Pelik. Tu aku tak lepas pelik. Mereka ni, bila tanya apa ni, kalau apa ni, buat apa yang betul ya, ni? Apa tempat pengajian apa ajak buat perangai macam ni? Malu kat puak-puak Buddha, kat puak-puak Kristian, puak-puak Hinduism yang semua sampel-sampel. Tak kacau. Aku ada member-member apa. Aku travel sekarang, aku jumpa dia apa. Generally lah. Buka bab ketuhanan ni. Dia pun nampak. Tu yang sincere lah, yang sincere lah dengan benda ni. Okay. Tapi tak apa. Tak apa Yus, hang percaya. Aku beritahu kat hang, ramai anak-anak muda dah nampak. Mereka kontak aku banyak Yus. Ada yang balik daripada tanah Arab ngaji. Dia kata betul Pat, kami tak tahu ilmu ni. Okay. Macam mana kami nak tentang? Aku kata bagus lah. Kalau hang sedang ada rasa terpanggil, hang pi lah mengaji. Ada tempat, pi mengaji. Bukan pi nak menggeji. Pi mengaji, bawa niat yang ikhlas, tulus. Aku nak pi mengaji suatu benda yang aku tak tahu. Bab lain aku tahu. Kalau guru tu tanya bab hadis, bab apa, aku faham, aku boleh hurai kat dia. Macam mana ni, ada pernah dengar dah? Kenallah Allah dengan sekenal-kenalnya. Dan hiduplah sebagaimana yang kamu inginkan. Jadi benda ni apa dia? Jadi boleh jadi benda ni yang faham boleh hurai, yang tak faham duduk diam lah. Dia kata ilmu ni bahaya untuk anak-anak muda ni apa semua. Anak muda apa aku kata? Ampa masa muda lu tak mau mengaji. Duduk kutuk, duduk cakap bahaya anak muda sekarang ni. Masa muda hang tak mengaji ilmu ni. Bahaya apa? Semua mangkuk ayam macam hang lah. Kaldea kang dia lah apa ni. Tapi saya nampak clear lah perbezaan antara apa, macam orang yang mendalami apa ilmu marifah ni dengan ilmu syariat semata-mata. Sebab saya tengok apa kita, apa orang yang macam pai kan, belah marifah, tak ada kekhawatiran tinggal anak dekat negara yang bukan Islamic country ya. Yeah. Kan? Lepas tu belajar pula dalam apa, dalam
maybe church kan. Yalah, lepas sekolah. Christianity punya society kan. Tak ada. So maksudnya apa? Tak ada lah keraguan ataupun tak ada, risau. Tak ada. Aku beritahu kat mereka. Bible pun datang daripada kitab Allah. Banyak kitab-kitab Allah datang selain daripada Al-Quran. Tetapi yang mengenal Allah, dia nampaklah jalan mengenal Allah. Urai kot Bible ke, kot Quran ke. Kalau yang tak mengenal, dia urai lagu kaedah bersangka-sangka. Bila bila orang kata, mengajilah mengenal diri, mengenal Allah. Kan tak payah mengenal lah perangai orang. Kan nak mengenal perangai orang, ilmu dia. Kan nak ada ilmu ke, nak perangai. Itu dia kata, afal tu kena faham. Mereka ni memang musibat lah, aku beritahu. Dah tak mau mengaji, sudah lah. Dia kacau orang nak mengaji lah. Menyusahkan orang. Apa jenis manusia tu? Itu lah. Memang kaldiakang lah Dr. Mazhar dengan geng-geng dia.